berinfak di jalan Allah. Maksud berinfak ialah menafkahkan harta di jalan Allah, seperti wakaf, amal jariah, berderma, dan sedekah, termasuk juga memberi nafkah kepada istri dan orang-orang dalam tanggungannya. Senafkah namanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan kepada hamba-hambanya yang dermawan. Dermawan ini maknanya ahli bersedekah dan memperoleh gantian yang lebih baik daripada apa yang diinfakkan itu. Dia akan melipat gandakan pahalanya baik di dunia maupun di akhirat. Janji firman Allah SWT yang termaktub dalam surah Saba ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu, maka Dia, yakni Allah, pasti menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini jaminan bahwa orang yang berinfak, yang bersedekah, yang berderma itu akan mendapat gantian lebih baik. Ialah bukan bermakna dapat banyak dapat uang lebih banyak, bukan. Mungkin juga dapat berkat. Yang sepatutnya orang ini dibawa ke hospital karena sakit, karena berkat sedekah Allah selamatkan daripada penyakit. Kalau tak derma selalu sakit, ulang alik masuk hospital, kena bayar beribu-ribu, betul? Lagi bagus bersedekah. Orang yang tak zakat, awas, di dunia akan menghadapi beberapa masalah yang tidak akan berkesudahan. Begitu juga di akhirat. Kalau orang ahli bersedekah, insya Allah selamat dari segala bencana. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat tersebut, meskipun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya Dia akan menggantinya untukmu di dunia, dan di akhirat pula kamu akan mendapat pahala sebagaimana apa yang disebutkan dalam berbagai hadis. Antara lain diterangkan dalam hadis Qudsi, Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya Aku berinfak memberi kepadamu. Ini hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya kalau kita nafkah, Allah pun akan menafkah juga. Maksudnya apa? Maksudnya gantian dari Allah. Carilah keberkatan saudara-saudara sekalian melalui rezeki. Kalau kita rezeki kita, harta kita diberkati oleh Allah dengan cara kita memperbanyak bersedekah semata-mata karena Allah, insya Allah akan berkat rezekinya. Tidaklah para hamba berada di waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang berdoa. Salah satu di antaranya berdoa, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak. Sedangkan yang lagi satu berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan harta mereka kepada orang-orang yang menahan rezekinya, menahan hartanya. Artinya, ini setiap hari
Malaikat turun berdoa, Allahumma ati munfikan khalafa, ya Allah, berikanlah keberkatan orang-orang yang dermawan ini setiap pagi. Dan lagi satu berdoa, ya Allah, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kebinasaan, tak berkat rezekinya. Kenapa? Pasal bakhil, itu sebabnya hajah sarimah mewakili mayit mujahidin bikin tabung supaya dibawa jamaah, dibawa ke rumah pagi-pagi derma, niatnya untuk infak berderma, betul tak? Habis siapa pagi-pagi nak pergi ke mayit mujahidin? Sebelahnya ada. Sebab apa? Ini untuk derma itu untuk mayit mujahidin, ya kan? Alhamdulillah, insyaAllah. Tak usah banyak. Kalau banyak lagi bagus. Aduh, tak banyak uang. Ada cuma $1. Ada cuma $2. Ada $5. Ada $10. Alhamdulillah. 50 lagi, alhamdulillah. Tergantung kepada kemampuan. Lama-lama tentu penuh. Ya. Yeah. Yang kira berkita ya, jangan buka-buka. Yang kira adalah pihak mayit mujahidin. Itu peluang yang baik. Karena kita ini tak selamanya ada duit banyak. Paham? Saudara-saudara sekalian, banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan berkenaan tentang kelebihan orang-orang yang dermawan. Diterangkan di dalam sebuah hadis, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Saya ulang kembali, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur, wa innama yastadilul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqati. Maknanya apa? Sesungguhnya sedekah itu dapat menghindarkan diri daripada panasnya dalam kubur. Dalam kubur itu panas, Bu. Bahang. Melainkan orang yang banyak bersedekah. Dan seorang mukmin pada hari kiamat dapat bernaung di bawah sedekahnya. Jadi teriknya matahari, ada banyak sedekah, diberi naungan oleh Allah SWT. Semoga semua jemaah diberi naungan di padang mahsyar dalam terik matahari dengan naungan sedekahnya. Semoga jemaah menjadi ahli dermawan, diselamatkan dari segala penyakit dan segala sesuatu yang tidak diingini. Terima kasih.